Dengan menggunakan KRI Layang 635 yang bertolak dari Dermaga Makolanal Nunukan, prajurit KRI bergerak ke perairan Muara Nunukan Tanjung Harapan untuk membagikan sejumlah sembako bagi nelayan ikan dan nelayan rumput laut pada Rabu 8 September sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya membagikan sembako, di kampung rumput laut Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan, Nunukan Selatan, warganya diberikan pengobatan massal gratis oleh Balai Kesehatan Lanal Nunukan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial menyambut peringatan HUT ke-76 TNI Angkatan Laut pada 10 September mendatang. Dan Lanal Nunukan Letkol Laut Nonot Eko Febrianto mengatakan, selain dua kegiatan tersebut, pihaknya juga telah melakukan kerja bakti di Taman Makam Pahlawan dan vaksinasi kepada pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Meski puncak peringatan HUT ke-76 TNI Angkatan Laut nantinya digelar terpusat di Jakarta, namun masing-masing lanal di setiap daerah akan tetap melakukan upacara di markas komando. Bisa kita lihat kalau di tengah laut sana sekarang KRI Layang dengan lanal sedang bersama-sama juga melaksanakan bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat nelayan yang sedang melaut. Nanti setelah masyarakat kembali ke sini langsung kita laksanakan pengobatan bagi yang membutuhkan. Demikian. Sementara itu, di Lantamal 13 Tarakan juga melakukan kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-76 TNI Angkatan Laut, di mana kegiatan dirangkai dengan bakti sosial dan vaksinasi di depan gapura markas Lantamal 13. Kadiskes Lantamal 13 Letkol Laut Muktadir mengatakan, untuk vaksinasi yang dilaksanakan Rabu 8 September pagi, ada 350 dosis yang diberikan kepada masyarakat, di mana untuk vaksin yang diberikan menggunakan vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan jenis AstraZeneca. Di mana sebelum pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal kepada pagi hari ini, sudah terlaksana juga kegiatan yang dilakukan oleh Lantamal 13, yaitu bakti sosial dengan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar, kemudian pelaksanaan anjang sana, kita mendatangi para keluarga-keluarga yang sudah purnawirawan, keluarga yang sudah ditinggal. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT TNI AL yang ke-76. Riko Aditya, Tui Muhammad melaporkan.